Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Wahidah di sini. Hai semua orang, apa khabar? Walaupun tak nampak cikgu, tak apa. Cikgu akan berkomunikasi dengan semua anak-anak murid cikgu melalui video ini. Cikgu mohon supaya anak-anak murid cikgu tengok video ini sampai habis. Okey, kita saksikan. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk kata tanya. Kata tanya penting untuk kita bina ayat tanya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya? Kata tanya merupakan perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu soalan. Kebiasaannya kata tanya disertai bentuk penegas kah dan hadir di bahagian hadapan ayat. Tapi tak ada masalah kalau sekiranya kata tanya hadir di bahagian belakang ayat. Okey. Contoh kata tanya ialah yang pertama, bilakah, bagaimana, siapa, mana, mengapa, kenapa, apa, berapa, dan ada. Kata tanya ada 8, iaitu apa, salah satunya adalah apa yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan perkara, benda, binatang, tumbuhan. Yang kedua, bila digunakan sewaktu kita nak tanya tentang masa ataupun tempoh masa. Yang ketiga, bagaimana bila kita nak tahu tentang sesuatu cara. Yang keempat, mengapa atau kenapa. Bila kita nak tahu ataupun kita nak tanya tentang perihal kepada sesuatu, maksudnya sebab kepada sesuatu tu. Berapa, bila kita nak tahu tentang bilangan sesuatu atau bilangan orang, bilangan benda, bilangan haiwan, apa sahaja yang berkaitan dengan bilangan lah. Siapa, bila kita nak tahu tentang orang. Mana, bila kita bercakap ataupun bertanya tentang tempat sesuatu. Dan yang terakhir ialah ada. Bila kita nak tahu tentang persetujuan yang menyebabkan kita jawab ya atau tidak, ataupun orang kita tanya tu menjawab ya atau tidak. Tapi ada akan guna sebagai ayat tanya bila kita letak adakah. Jadi, kata tanya ada 8. Ingat tak apa kata tanya yang cikgu sebut tadi? Yang kita belajar hari ini, terima kasih untuk semua yang berjaya menghabiskan video cikgu pada hari ini. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya cikgu sama ada dalam WhatsApp ataupun dekat bahagian komen kat bawah tu.